Pertama-tama panaskan 2 sendok makan mentega. Tumis 1/4 buah bawang bombay cincang halus sampai harum. Masukkan 2 sendok makan tepung terigu protein sedang, lalu aduk sampai berbutir. Tuang 200 ml susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai licin. Masukkan 500 gram makaroni kecil rebus, 2 buah beef burger blender halus, 1/2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh gula, 1/8 sendok teh merica bubuk, 1/2 sendok teh pala bubuk, aduk rata, lalu angkat. Ambil sedikit adonan dan isi dengan potongan keju cepat leleh yang sudah dipotong kubus 1 cm. Kemudian bentuk bola-bola. Celupkan ke dalam 2 putih telur yang sudah dikocok lepas, lalu gulingkan di atas 20 lembar kulit pangsit yang sudah digunting halus. Goreng di dalam minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang sampai matang. Kulit risoles. Aduk rata 1 butir telur, 2 kuning telur, 3/4 sendok teh garam, 600 ml susu cair, dan 20 gram margarin yang sudah dilelehkan. Tuang ke dalam 200 gram tepung terigu protein sedang yang sudah diayak. Aduk sampai rata. Buat dadar tipis-tipis di dalam wajan datar berdiameter 18 cm. Isi. Panaskan 3 sendok makan margarin, tumis 1/2 buah bawang bombay cincang halus sampai harum. Masukkan 150 gram ayam giling lalu aduk sampai berubah warna. Tambahkan 4/2 sendok makan tepung terigu protein sedang lalu aduk sampai berbutir. Tuang 375 ml susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai licin. Masukkan 75 gram makaroni kecil yang sudah direbus, 1/2 sendok makan garam, 1/2 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh pala bubuk, dan 150 gram keju cheddar parut lalu masak sampai kental. Angkat. Ambil selembar kulit, beri isi lalu bungkus bentuk kotak. Gulingkan ke dalam 200 gram tepung panir kasar, lalu celup ke dalam 6 butir telur yang sudah dikocok lepas. Gulingkan kembali di dalam tepung panir, lalu goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai matang. Pertama-tama kita panaskan 75 gram margarin, 200 ml air, dan 1 sendok teh garam sampai mendidih. Tambahkan 150 gram tepung terigu, aduk sampai bergumpal. Tambahkan 3 butir telur dan 1/2 sendok teh baking powder. Kocok rata, masukkan 75 gram keju cheddar parut. Tambahkan 100 gram makaroni rebus, 3 lembar smoked beef, dan 1/2 sendok teh merica bubuk. Aduk rata, bentuk bulat-bulat dengan sendok. Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai matang.